Sementara itu, keputusan pertama ujian COVID-19 yang negatif tidak menjamin individu terbabit bebas daripada wabak itu sepenuhnya. Justeru, saranan kuarantin 14 hari meskipun gelang merah jambu sudah dibuka, wajib dipatuhi bagi mengelak penyebaran COVID-19 kepada kontrarapat. Jelas pensyarah dan pakar perubatan kecemasan Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Muhammad Isha Muhammad Isa, kuarantin kendiri yang sepatutnya dilakukan seseorang itu memerlukannya berada di dalam bilik seorang diri tanpa sebarang interaksi dengan ahli keluarga maupun tetamu. Kita perlu, seseorang itu perlu berada di dalam bilik sendiri. Ia tidak bercampur dengan ahli keluarga lain, terutamanya di ruang tamu, di meja makan. Jika nak makan, seseorang itu, ahli keluarga boleh meletakkan makanan itu di hadapan pintu dan kita mengambil makanan itu. Dan selepas itu, kita letak semula bekas makanan itu di luar. Begitu juga jika dalam penggunaan bilik air. Sebolehnya kita tidak berkongsi, tetapi kalau terpaksa kongsi bilik air itu, maka kita kena sentiasa cuci dan sanitize dan bilik air itu. Ya, saudara, 177 institusi pendidikan di seluruh Seremban Negeri Sembilan